selamat datang ke channel kami BUSJ3M. Sila subscribe dan like channel kami. Kepada tuan-tuan yang telah pun menjadi subscriber kami, kami mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga budi baik tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Kepada yang belum jadi subscriber kami, kami mempersilakan berbuat demikian supaya tidak ketinggalan untuk mendapatkan video-video baru yang akan kami muat naik nanti. Kali ini saya akan masak kurma ayam ya. Saya akan namakan masakan saya ni, menu saya ni, kurma ayam legend ya. Pasal apa? Ini ayamnya, rempahnya sini saya bawa khas daripada Kampung Langgar, Kota Baru, Kelantan ya. Rempah ni dah lama berada dalam pasaran, dah lebih daripada 50 tahun ya. Lebih dari 50 tahun rempah ni ada dalam pasaran ya. So hari ini saya akan menggunakan rempah ni untuk masak kurma ayam. Bahan lain adalah ini rempahnya. Ini 4 sekawan. Ini bawang Holland, ubi kentang sebiji, 2 keping asam. Kemudian sedikit gula, saya tak masukkan semua ni, tapi saya akan ambil sikit. Dan santan. Ini bawang putih, bawang merah, pens bawang putih, bawang merah stok saya. Dan saya akan campurkan sedikit cili supaya rasanya lebih pedas sikit ya. Dan dalam ni saya dah kisar 5 biji bawang merah ya. Sekarang kita mulakan masakan kita ya. Sekarang kita mula masakkan kurma ayam legend ya. Saya dah panaskan minyak. Saya akan masukkan 2 sudu teh bawang kekuningan ya. Saya akan masukkan kisaran bawang merah ya. Tunggu bawang ni agak kekuningan baru kita masukkan cili ya dengan rempahnya. Sekarang saya akan masukkan cili ya sikit. Saya nak supaya dia pedas sikit. Biasanya kurma ni dia tidak pedas, tapi saya nak masakan saya ni agak pedas sikit lah. Sikit je. Akan masukkan bawang hotan ya. Saya lupa nak beritahu tadi, 3 daun kesukaan saya, salam, selasih dan ketumbar ya, saya masuk sekarang. Agak terlambat masuk tapi masih boleh dimasukkan lagi. Saya
namanya Rumpah Kurma. Rumpah Kurma Legend dari Kampung Langga, Kota Baru, Kelantan. Tuan-tuan boleh order rempah ni melalui online ya. Saya membesar dengan rempah ini juga. Ini rempahnya, kari daging Kampung Langga, Kota Baru. Ini Langga Kota Baru, bukan Langga Alusta ya. Boleh beli secara dalam talian ya, rempah ini sekarang. Air dah kering ya. Ni. Boleh tengok ya, air dah kering. Ini ayam daging dia cepatlah lembutnya. Saya masukkan santan dia sekarang ya. Ayam kurma legend saya ni dah masak ya. Tuan-tuan, jangan lupa ya, rasa masakan kita, masinnya, masamnya, kepekatan atau kecairan kuahnya, perlukan kemanisan, masukkan gula. Sekarang saya akan tutup ya, hidangkan ya. Warna ni dia tidak sepatutnya, warna kurma ni dia macam agak kecoklatan sikit, tapi sebab saya tadi masukkan cili ya, jadi dia nampak lebih cerah ya. Saya akan tutup api sekarang ya. Inilah kurma ayam legend yang dah siap disediakan. Selamat mencuba. Sehingga berjumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.